Dan alhamdulillah peringkat Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dunia sekarang sudah di posisi 52. Di tahun 2018 posisi kita langsung naik ke peringkat 52. Naik 30 peringkat dibanding tahun 2010. Ini pencapaian yang sangat baik dan kita harapkan daya saing global kita juga akan meningkat mengikuti pembangunan infrastruktur yang ada. Meskipun demikian, kita masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, sekali lagi, 5 tahun ke depan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, meskipun kita geser yang utama adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena infrastruktur yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang memperbaiki daya saing dan logistik, indeks logistik kita. Infrastruktur juga memperbaiki pemerataan pembangunan. Karena negara ini negara besar, bukan hanya Jawa saja yang dibangun. Kita memiliki 17.000 pulau, ini selalu saya ingatkan terus, 17.000 pulau, bukan hanya Jawa saja. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memberikan contoh mengenai rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ingin saya tegaskan di sini bahwa pemerintah tidak sekedar memindahkan istana atau memindahkan kantor pemerintahan, tidak seperti itu. Tetapi pemerintah akan membangun kota yang hebat, smart metropolis. Saya hanya bayangkan di sana nanti ada klaster pemerintahan, ada juga klaster teknologi dan inovasi seperti Silicon Valley, ada juga klaster pendidikan yang kelas dunia di mana universitas-universitas yang terbaik itu ada di situ. Juga ada klaster untuk layanan kesehatan yang kelasnya juga dunia. Dan juga penting ini ada klaster wisatanya. Inilah yang ada di bayangan kita. Sehingga kita ingin ibu kota yang baru ini akan menjawab keinginan kehidupan kota yang belum ada di Indonesia. Kota yang memberikan kualitas hidup tertinggi bagi para penghuninya. Kota yang bebas emisi, yang kemana-mana bisa jalan kaki. Bisa, kalau enggak bisa jalan kaki, bisa bersepeda. Kalau enggak bisa bersepeda juga menggunakan transportasi publik yang bebas emisi. Kota yang dinamis, harga terjangkau, dan betul-betul kota yang menggembirakan. Kota yang masyarakatnya majemuk, yang terbuka, yang toleran, yang penuh dengan gotong royong. Inilah bayangan yang ada di benak saya. Tetapi ibu kota baru ini juga bukan hanya kota pemerintahan, sekali lagi bukan hanya kota pemerintahan. Kota baru ini juga kota bisnis, tetapi bisnis yang bebas emisi atau industri yang bebas emisi, yang memperkerjakan orang-orang bertalenta kelas dunia. Global talent nanti akan mau hadir di situ. Yang menarik diaspora kita untuk pulang kembali ke Indonesia, yang menarik juga bagi orang-orang hebat dunia untuk tinggal di kota ini. Dan pembangunan ibu kota baru hanyalah sebagian kecil dari kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional kita. Sehingga masih banyak lagi infrastruktur yang harus kita bangun dalam 5 tahun ini harus dipercepat lagi. Dan kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas. Kesiapan SDM, kesiapan sumber daya manusia di bidang konstruksi harus serius kita perhatikan. Pasokan tenaga ahli, jasa konstruksi harus terus kita tingkatkan. Kuantitas maupun kualitasnya harus dipercepat sertifikasi sesuai dengan standar-standar internasional yang ada, sehingga mampu mendongkrak produktivitas dan kualitas pembangunan infrastruktur kita.